Hai teman-teman, balik lagi bersama saya di Hasna Channel. Di video kali ini saya mau review mainan baru lagi ya teman-teman. Di sini ada mainan baru lagi nih, ada mainan stiker lemari ya teman-teman. Stiker lemari-lemarian. Jadi ini stiker ini bentuknya itu mirip lemari ya teman-teman. Ini saya coba mau buka. Ini stikernya ini macam-macam ya teman-teman. Jadi seperti ini. Jadi stikernya itu ada tempelannya juga pakai double tip sama solasi ini. Ya, ini ada dua double tip ya, ini satu solasi, satu double tip. Nih gunanya untuk nempelin stikernya ya teman-teman. Jadi seperti ini teman-teman, jadi seperti ini ya. Ini kan bentuknya ada ruangan. Iya, ada kamar tidur. Ini. Jadi bentuknya kayak di dalam rumah ya teman-teman. Tuh, ini. Tuh, ada meja makan kayak gitu ya teman-teman. Terus ini stikernya teman-teman. Nah, ini stikernya seperti ini buat nempelinnya, ntar nempelinnya. Ini ntar ditempelinnya di sini nih, tempelinnya di sini nih, itu. Ini stikernya ini, seperti ini nih, ntar ditempelin ke stiker yang ini kayak gini. Mainan terbaru ini teman-teman. Tuh. Jadi ada bentuk lemarinya, ada bentuk apa? Meja makannya. Ini meja makannya ini. Ini. Terus ini tempat tidurnya, ini ada juga bajunya, ini ada orang-orangnya ya. Terus di sini ini ada apa aja ini, pokoknya macam-macam ini ya teman-teman. Ada bando, ada baju, jam dinding, ada lampu ya. Ini kayak gini nih, ada helm, ada bajunya ini. Tuh. Ini ada lampunya juga ini. Jadi ini kayak itu apa namanya? Tempat daleman di itu apa namanya? Di ruangan ya, teman-teman. Jadi ini buat ruangan yang ada di gambar ini nih, gambar ini. Nah, ini kan ada gambar contohnya kayak gini nih teman-teman. Oh, ada gambarnya. Ntar ini contohnya kayak gini nih, gambar-gambarnya ini kayak gitu ya. Gak terlalu ini sih kameranya ini, kurang cerah ya. Ini seperti ini. Ini kayak gini, ini ada tempat tidurnya ini.
ini tempat tidurnya ada, jadi ntar bisa ditempelin sini kayak gitu, kayak jam dinding, ada jam dinding stikernya ntar tempelin kesini, tempelin kesini temboknya ini, contohnya kayak gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini lengkap banget ini. Kayak gini nih. Ini lengkap banget ini. Ini stikernya ini. Mau ditempelin ya. Tempelin itunya kayak gitu, lengkap aja teman-teman. Jadi seperti ini nih stikernya, ini stikernya kayak gini, stiker rumah, dalam rumah ya, jadi bentuknya. Dan juga ada yang bentuk kayak lemari teman-teman, ini ntar saya ambilin ya teman-teman, yang bentuk kayak lemari ntar saya ambilin. Seperti ini nih, tuh, ini stikernya, stiker lemari ini kayak gini nih bentuknya. Tadi ini bisa dibuka, tutup kayak gitu ya. Ini ada warna kuning, ungu, biru, sama pink. Ada 4 macam warna ya. Ini satu baris warnanya pink, satu baris biru, satu barisnya ini warnanya kuning, ungu. Dan ini apa ya, magic word, magic apa ini tulisannya, pokoknya tulisannya kayak gini ya. Ini gambarnya ini Kuromi teman-teman, gambarnya ini Kuromi. Jadi ini gambarnya yang lagi viral ini ya, ini gambarnya Kuromi. Nah itu. Ini Kuromi ya, Hello Kitty, Melody, tuh cakep banget ini teman-teman. Nah, harganya kalau selembar ini Rp70.000 ini harganya satu lembarnya. Ini lagi viral banget ini. Mainan ini, stiker ini lagi viral banget. Ini stiker lemari, kalau yang ini stiker lemari. Kalau ini stikernya kayak bentuk rumah, maksudnya di dalam rumahnya alatnya apa aja kayak gitu ini. Stikernya kayak gininya. Jadi bagus banget ini buat anak-anak yang mau main stiker seperti ini, lagi viral banget ini, baru keluaran ini sekarang ini kayak gini nih. Pasti viral ini. Bagus sekali ini. Oke, jangan lupa tonton terus videonya dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Oke, bye bye teman-teman.